so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di PDBC Motor. Ya, PDBC Motor ini jual beli motor bekas berkualitas. Ya, alamatnya Ruko Gerbang BCM, desanya Desa Sukadami. Ya, kecamatannya Cikarang Selatan, kabupatennya Bekasi. Ya, provinsinya Jawa Barat. Nah, kesana ke perumahan BCM-nya ya. Kesana masuk terus kesana ya ke BCM. Ya, ini rukonya, ruko gerbangnya. Nah, untuk gerbangnya di sana ya. Gerbang BCM-nya di sebelah sana. Patokannya di sini ada bengkel las ya. Bengkel las. Kita akan mereview nih. Kita akan mereview stok motor bekas berkualitas ya. Beat series Scoopy ya. Pokoknya lengkap. Ada NMAX, PCX juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa hubungi nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya 08 12 19 80 11 85, atau Facebooknya ya, Facebooknya Edi Hermawan dan juga Indra BCM ya. Ini untuk penjualannya cash dan juga kredit ya, Mandiri Utama Finance ya. Oke, nah ini PCX ya, tahun 2021 20 22 2019 2022 ya sampai 2023 ya, ready juga ya. Itu di video pertama. Jadi teman-teman bisa lihat video yang pertama ya. Terus NMAX ya, teman-teman yang mau membeli cash ataupun kredit, NMAX ready juga 2021 2019 2021 2020 2022 2021 ya. Terus Vario 160 juga ya, ready juga. Itu di video yang awal ya. Oke, nah ini kita akan mereview ini ya, stok motor Beat Series ya, bulan Agustus tahun 2023 ya, di PDPC Motor. Ini untuk Beat Seriesnya lengkap nih teman-teman ya, ya lengkap banget. Beat New ya, Beat Eco, Beat Street juga ya, Scoopy, Scoopy Vario 125 ya, Vario 160 ready ya. Ini Scoopy juga itu. Nah, kita dari pojok dulu nih ya, dari pojok sebelah sini dulu nih, ada Beat New ya. Beat New nya ini tahun 2022, Beat New tahun 2022, warnanya warna hitam ya. Ini masih baru banget, bannya pun masih ya, masih baru itu. Untuk baut-baut juga masih kelihatan kinclong ya teman-teman ya. Ini yang kombi bright ini. Terus di sebelahnya lagi ada 2023, ini Beat New juga, warnanya putih hitam ya, warnanya putih hitam, platnya Cikarang ya. Ini dijual cash dan juga kredit, prosesnya mudah ya, persyaratannya juga mudah ya, cukup fotokopi KTP dan juga KK ya. Teman-teman bisa langsung kirim lewat WA ya, prosesnya cepat dan juga mudah. KTP daerah juga bisa diproses. Terus di sebelahnya lagi nih, Beat tahun 2022, Beat New ya, strippingnya hampir sama semua ya. Ini yang 2021 2022 sama 2023 ya. Ini masih mulus ya, stripping belakang juga hampir sama semua, sama bahkan ya, strippingnya masih terbungkus ya. Hanya membedakan bodi depannya nih, ada yang warna putih ya, tahunnya juga ada yang 2022 2023, itu ya Beat yang terbaru ya di PDPCE Motor.
Terus ada lagi Beat New 2023 ya. Ini Beat New-nya ini yang Beat Deluxe ya. Beat Deluxe. Ini ada emblemnya, dia warnanya warna merah. Warnanya warna silver motornya. Masih terbungkus ya. Jadi referensi nih buat teman-teman ya yang ingin membeli cash ataupun kredit ya. Terus ada lagi Beat New lagi nih tahun 2022 ya teman-teman. Warna merah metalik ya. Warna merah. Terus di sebelahnya lagi 2023 nih Beat CBS ISS ini ya. CBS ISS dia tahunnya 2023 ya, masih mulus pelek juga, masih mulus ya, ban masih tebal, bodi juga masih mulus juga, terbungkus ya. Ini baut juga ya, teman-teman bisa lihat bautnya masih kinclong banget ya, masih kinclong. Pokoknya referensi nih buat teman-teman ya, jarang-jarang motor bekas berkualitas ya, hanya di PDBC Motor. Terus di sebelahnya lagi ada Scoopy tahun 2021 nih. Warnanya warna merah, merahnya merah Dove ya. Merah Dove. Ini referensi buat teman-teman nih ya yang mau beli motor Scoopy. Di sebelah lagi tahun 2021, Scoopy-nya sporty ya, Scoopy sporty. Ban juga masih bagus, ini warnanya warna grey. Di sebelahnya lagi ada Scoopy Prestige ya. Ini warnanya warna hitam gloss. Peleknya yang ini warnanya beda nih. Golnya gol tua ya. Shockbackernya warna silver. Ini referensi buat teman-teman. Terus di sebelahnya lagi ada Scoopy lagi. Ini Scoopy-nya tahun 2019 ya. Tahun 2019. Peleknya warna hitam seperti itu ya, peleknya yang model yang sebelum yang terakhir ya. Bannya masih bagus banget ini ya, masih baru bannya. Di sebelahnya lagi ada Scoopy tahun 2022 ya. Tahun 2022. Nah, ini teman-teman ya bisa pilih teman-teman ya. Bannya juga masih bagus, masih baru bahkan bannya ya teman-teman. Masih ada kembang-kembangnya ya. Masih original pokoknya ini. Referensi buat teman-teman yang ingin membeli motor Scoopy ya, cash ataupun kredit ya, bisa di PDPC Motor. Ya, ini untuk Scoopy ya, pilihannya banyak. Nah, emblemnya ya muncul semua emblemnya ya. Nah, yang ini yang sporty ya. Kalau yang sporty nggak ada emblemnya ini. Ya, ini Scoopy tahun 2021 ya. Oke, teman-teman ya. Ini udah keles ya yang ini, yang 2021. Nah, yang sporty yang ini yang belum ya. Terus yang ini yang tahun 2022 ya. Yang Prestige dia udah keles juga ya. Yang tahun 2019 sama 2022 ini yang belum keles. Jadi teman-teman bisa milih ini ya, yang keles ataupun yang non keles. Persyaratannya mudah, KTP daerah juga bisa diproses ya. Oke, ini yang tampilan belakangnya ya, Beat CBS ISS tahun 2023 bulan Januari. Ini masih dibungkus ya, ini juga masih ada tandanya. Pokoknya masih bagus banget ini. Referensi buat teman-teman nih ya, yang mencari motor Beat series. Di belakangnya ini ada Beat tahun 2018 2023 ya, bulan 5 ya, bulan Mei tahun 2023.
Nah ini teman-teman ya, ini beatnya yang tahun 2023, dia warnanya warna glossy ya, warna merah glossy, stripping belakangnya hampir sama yang depan ya, strippingnya. Nah ini bahkan yang terbaru nih tahun 2023 teman-teman, bulannya bulan 5 ya. Oke, ini beat dijualnya cash dan juga kredit nih. Jadi teman-teman langsung aja hubungi nomor telepon ya, jangan sungkan-sungkan untuk hubungin nomor telepon di WA ya. Persyaratannya mudah, fotokopi KTP sama kakak ya, KTP daerah juga bisa diproses. Ini beat new tahun 2020 ya, warnanya hitam glossy ya, warna hitam glossy. Ini mantep nih ya, tahun 2020. Nah kalau yang tahun 2020 gini strippingnya ya teman-teman tuh, kalau yang 2023 kan strippingnya begini, tulisan beatnya besar ya, ada yang besar ada yang kecilnya. Terus yang ini yang beat Echo 2020 ya, ada juga nih ya teman-teman, bisa membelinya dengan cash ataupun kredit ya. DP-nya juga bisa nawar DP-nya ya, DP-nya bisa nego untuk DP. Kalau untuk cash juga sama, bisa nego juga ya di PDB CM Motor ya. Terus ini ada lagi beat seat 2023 bulan Februari ya teman-teman, warnanya warna grey ya, ini warna grey tahun 2023. Di sebelah lagi Beat Street ya tahun 2020 ya, Beat Street tahun 2020, ini bodinya udah beat new. Terus di sebelah lagi Beat Street lagi tahun 2021, warna grey lagi nih ya teman-teman. Langsung aja teman-teman bisa hubungin nomor telepon ya. Untuk harganya juga bisa langsung update, harganya bisa langsung di WA. Kenapa nggak saya sebutin, karena untuk harga kan lebih update langsung di WA enaknya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk harga bisa di nego juga untuk harganya ya, harga cash ataupun harga DP nya di sini ada WR juga, ini WR 175 ya, ini warnanya hitam ya, plat nomornya keren banget tuh, empatnya 4 kali FNY ya, 08 2008. Ini nomornya nomor bagus nih. Ini teman-teman yang suka dengan motor klasik, WR ready ini ada dua ya, 2019 juga ya, yang itu yang di belakang ya, nanti kita ke belakang. Nah di sebelahnya lagi ada Vario 125 warna merah ya, ini referensi buat teman-teman nih ya, Vario 125 warna merah ya, ini cash dan juga kredit juga, tahunnya 2019. Nah kalau WR ini tahunnya tahun 2018 ya teman-teman ya, ini yang WR. Terus ada lagi Mio. Nah ini Mio nih, Mio 125 warnanya putih ya, warnanya putih. Terus ada warna pinknya ya, full injection. Jadi motor ini udah irit ya, meskipun Yamaha tapi udah irit. Di sini shockbackernya pakai DBS ya teman-teman ya. Ini tahunnya tahun 2015 ya. Referensi nih buat teman-teman nih ya. Coba kita cek speedometernya ya. 60.000 ya. Speedometernya 60.330. Terus di belakang ada lagi nih ya, di belakang ada Genio. Genionya yang Pablo Strolling ya, Genio Pablo Strolling. Ini warnanya warna grey. Dijual cash dan juga kredit juga nih teman-teman ya. Genio warna grey dijual cash dan juga kredit. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin aja nomor telepon ya di deskripsi. Di video juga ada nomor telepon, ada dua. Itu nomor telepon showroom ya teman-teman. Itu nomor telepon showroom. Itu nomor telepon update dari showroom. Bisa teman-teman hubungin ya nomor teleponnya, siang ataupun malam bisa di WA ya. Persyaratannya mudah ya, bisa tanya-tanya juga, barangkali mau belinya bulan depan juga bisa ya, WA-nya sekarang, dari sekarang juga bisa ya. Jadi teman-teman langsung aja, jangan sungkan-sungkan. Kalau yang dekat bisa merapat langsung ke sini ya,
bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya teman-teman ya. Ada CBR ya, ini CBR-nya tahun 2000, sebentar ini nggak kelihatan nih, 2018 ya, CBR tahun 2018 ya. Ini dijual cash ataupun kredit ya, DP-nya juga murah, ini DP-nya juga bisa nego ya teman-teman ya. CBR ya, warnanya merah putih ya, glossy ya, kalengnya udah putih ya. Jadi teman-teman langsung aja hubungi nomor telepon ya. Di sebelahnya lagi ada CRF. CRF-nya ini yang tahun 2022 terbaru, ini berarti CRF nih 2022 akhir tuh ya. Kalau di Hondanya kan bisa inden lama ya, di sini nggak inden-indenan ya teman-teman, langsung aja ya kirim persyaratan, fotokopi KTP KK ya, KTP daerah juga bisa diproses ya. Umur 21 tahun juga bisa diproses, 20 tahun juga kalau nggak salah bisa deh. Teman-teman bisa langsung WA aja ya. Ini warnanya warna hitam dop ya, tapi joknya warna merah ya. Ini keren nih, udah upsidon juga ya, 150L ya. Ini plat nomornya 5060 FJI ya. Ini yang terakhir, yang di paling belakang ini ada WR. WR-nya 2019 ya, plat nomornya 4166 FYA ya. Ini untuk update harganya teman-teman bisa langsung aja WA ya. Untuk harganya bisa langsung WA nomor telepon, bisa cash dan juga kredit ini teman-teman ya. Barangkali teman-teman mau belinya bulan depan, mau tanya-tanya hari ini, jangan sungkan-sungkan, langsung aja di WA ya teman-teman ya. Atau datang ke lokasi untuk lihat unitnya, seperti itu. Ini warnanya warna grey ya, greynya tapi agak coklat ya. Ban juga masih tebal-tebal ya. No, masih tebal banget bannya ya. Cakram juga masih bagus ya, belum ada baret-baret. Pokoknya referensi nih ya, di PDBCM Motor ya, motor bekas berkualitas. Alamatnya Jalan Raya Ruko Gerbang BCM nomor 9 ya, desanya Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat ya. Sekian review kita kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman ya, Otomotif Channel Trend. Dan jangan lupa teman-teman ya, yang jauh merapat, yang rapat mendekat ya ke PDBCM Motor ya, buka dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Oke, nah ke sana tuh, ke dalam, ke perumahan BCM nya ya. Kalau itu ke depan itu ruko gerbangnya, ke Cipes juga bisa, ke Lipo juga ke sana bisa juga ya. Ini stok terbarunya ya, kita habis review Big Series ya, Scoopy, Vario di PDBCM Motor ya. PDBCM Motor, jual beli motor bekas berkualitas. Nomor teleponnya 0812-1980-1185. Untuk kreditnya Mandiri Utama Finance. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.